0190. Jom Infa, inspirasi, info ria, Islam, semuanya tinggi. Di sepanjang zaman, tidak pernah ada seorang ulama berkata, ya, inilah tafsir ayat-ayat Allah yang saya sampaikan. Jangan lagi mentafsirkan apa-apa tentang ayat Allah, melainkan berpandukan tafsir saya. Tidak ada ulama yang menyatakan bahawasanya aktiviti tafsir sudah selesai. Apakah tafsir? Anda menulis midad, mad. Anda menulis apa yang anda rasa, apa yang anda faham tentang ayat-ayat Allah pada suasana zaman yang anda hadapi. Sejahtera. Harapan Malaysia Madani adalah perpaduan sebagai kunci utama bagi memastikan rakyat mengecapi segala bentuk kemajuan serta kemodenan yang berteraskan kemampanan budaya bangsa, berdaya cipta, keyakinan, kesejahteraan, hormat menghormati dan ihsan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. IKIM, Inspirasi, Inforia, Islami. Marilah sama-sama kita bersyukur atas nikmat kemerdekaan, dan marilah kita membuktikan rasa kesyukuran kita tadi terhadap kemerdekaan dengan berusaha untuk mengekalkannya dan juga mengisi dengan banyak kebaikan daripada kemerdekaan ini. Pertamanya, marilah kita berusaha untuk mengekalkan kemerdekaan dengan membina kekuatan, sama ada kekuatan jiwa, pemikiran dan juga kekuatan ekonomi, kekuatan politik, supaya jangan sampai kita dijajah semula dari segi jiwa kita, dari segi pemikiran kita dan dari segi cara hidup kita. Kemudian kita berusaha untuk mengisi kemerdekaan kita dengan suatu yang lebih bermakna, lebih hakiki. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Rubaiyat bin Amir, seorang tentera Islam. Islam datang untuk memerdekakan manusia, membebaskan manusia daripada penjejahan sesama manusia hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Islam datang untuk memerdekakan manusia daripada belenggu kesempitan hidup di dunia untuk menikmati kelapangan hidup di hari akhirat. Dan Islam datang untuk membebaskan manusia daripada penjaliman sistem hidup yang ditaja oleh musuh-musuh untuk menikmati keadilan dan juga kebahagiaan sistem hidup Islam. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan terus untuk berusaha bagi mencapai kemerdekaan dan kejayaan seterusnya pada negara kita, yang kita insyaAllah kita cuba terus memerdekakan dalaman kita, iaitu memerdekakan hati kita daripada penjajahan nafsu dan juga syaitan. Kita membebaskan pemikiran kita daripada ajaran-ajaran yang tak betul, yang tak benar daripada ciptaan manusia, dan kita membebaskan perasaan kita daripada dijajah oleh sifat-sifat mazmumah untuk kita membina sifat-sifat kebaikan. Dan insyaAllah apabila merdeka dalaman kita, insyaAllah kita akan dapat mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya dan mengekalkan kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah sekali merdeka, tetap merdeka dan terus merdeka. Akulah penyambung warisan. 24 jam sentiasa mendampingi, indah dengan musik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu Wa Taala kita berjahat khotbah dan khotbah. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama.
bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10 hingga 1 hanya di IKIM, Inspirasi Euphoria Islam, Islam, Islam. Anda sedang bersama Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ini adalah Aspirasi 101. Saya Syafiq Saleh temankan seawal jam 10 pagi tadi sehingga jam 1 tengah hari nanti. Kalau tadi dah pun dengarkan rancangan Tarbiyah bersama dengan Ustazah Isfadiah Muhammad Rasuki, kita nak teruskan lagi perkongsian selanjutnya. Kejap lagi ada rancangan Tadabbur pula. Jom kita buka Quran sama-sama. Kita nak hayati dan dapatkan lagi perkongsian dari Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Noh untuk kita tadabbur surah Abasa ayat 31 hingga ayat akhir. Jom sama-sama kita boleh dapatkan intipati menerusi tadabbur ini, sebab konsep tadabbur kita baca, kita faham dan terus amalkannya. Masya Allah, semoga ia dapat memberi hasil kesan yang terbaik dalam kehidupan kita. Okey, yang tengah memandu, hati-hati, fokus dengan pemanduan anda sama-sama memandu. Isikan hati jiwa kita ini kan. Yang tengah bekerja, selamat bekerja dengan cara masing-masing dan ikhlaslah dalam apa sahaja ruangan tugasan kita. Semoga dipermudahkan segala urusan. Baik, jom kita nak teruskan lagi berhibur. Nak bersama dengan Saujana Sifatullah. Kekal bersama Radio IKIM. Keluar daripada kesesatan kepada hidayah kebenaran.
bacalah Al-Quran. Dengannya kita akan dapat kefahaman dan seterusnya dapat kita amalkan agar kita berjaya di dunia dan di hari akhir. Bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Nur menerusi rancangan Tadabbur bersiaran setiap hari Jumaat jam 11.15 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bio OC Dispenser Super Fine, anda dapat membeli satu sistem penapis air dengan tiga saluran, iaitu air panas, sejuk dan beralkali. Harga promosi cuma RM2,798 saja. Itu pun dah termasuk penghantaran dan siap pasang. Boleh dibeli secara tunai atau secara ansuran ekonomi. Yang penting, belian secara tunai atau ansuran ekonomi, harga siap pasang tetap kekal. Sama harga tanpa sebarang caj tambahan. Bayaran permulaan deposit serendah cuma RM298 saja dan ansuran bulanan cuma RM210 saja. Itu pun cuma 12 kali bayaran sahaja. Yang bestnya sekarang ini ada bonus belian tunai iaitu servis percuma yang bernilai RM900 untuk 3 tahun berturut-turut jika belian secara tunai. Pendek kata, kalau nak untung boleh beli secara tunai dan kalau nak mudah pula boleh beli secara ansuran ekonomi. Bestnya bang! Dengan sijil halal dari JAKIM, lulus ujian tapisan sirim, waranti 1 tahun, jimat elektrik dan yang paling penting, sesi keluarga kita dapat mengamalkan air minuman bersih, selamat dan berkualiti. Dan lagi bagusnya, pasal ada 3 saluran untuk diminum. Air panas, air sejuk dan berakali itu. Belilah Bioxy Dispenser Superfine. Belian secara tunai atau ansuran pada harga kekal sama. Tunggu apa lagi? Sebarang pertanyaan untuk pemasangan, hubungi Superfine Marketing 013-388-8317. 013-388-8317. Layari Facebook kami Superfine Superfine. Cepat nak beli ke, nak servis ke atau nak tukar dagang yang lama pun boleh. Jangan tunggu lagi sebelum promosi kehabisan. Dengan Superfine, suri rumah dikecualikan dari memasak air setiap hari. Ayuh kita, lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Kusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaikusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Ibnu Taimiyah di dalam kitab Iqtida' As-Siratil Mustaqim seperti yang dinukil oleh Ibnu Abdul Hadi menegaskan bahawa orang yang mati syahid, bahkan seluruh mukminin yang telah meninggal dunia, jika diziarahi oleh Muslim dan si Muslim mengucap salam kepadanya, nescaya dia mengenalinya dan menjawab akan salamnya. Demikianlah kata Ibnu Taimiyah. Semoga Allah merahmatinya. Kalau begitulah halnya hak kemuliaan seorang Muslim yang biasa tarafnya, maka bagaimana pula dengan penghulu para Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Sesungguhnya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar salam yang diucapkan kepada baginda di sisi makamnya. Baginda menjawab salam si penziarah dan mengetahui kehadirannya di sisi makamnya. Cukuplah kemuliaan ini menjadi satu buruan yang patut dibelanjakan segala milik dan kerajaan di dunia demi mencapainya. Seluruh umat telah ijma' bahawa menziarahi baginda Sallallahu Alaihi Wasallam adalah amalan yang disyariatkan, manakala para imam ulama berselisih pendapat apakah menziarahi baginda itu hukumnya wajib atau sekadar sunnah. Adapun kepada ahli mahabbah, mereka melihat amalan berziarah kepada junjungan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai keparduan dan tanggungjawab kesetiaan. Dengan amalan ini sempurna cahaya mereka serta dengannya terhimpunlah segala kelebihan dan nikmat. Firman Allah Taala, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Mafhumnya, dan kalaulah mereka ketika menzalim diri sendiri, mereka datang kepadamu wahai Muhammad lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasulullah juga memohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Mengasihani. Surah An-Nisa ayat 64. Demikianlah nyatanya ayat mulia ini memberi galakan kepada umat untuk datang menziarahi junjungan baginda Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan beristighfar di sisinya. Amalan ini takkan putus selama-lamanya kerana baginda Sallallahu Alaihi Wasallam hidup di dalam kuburnya yang mulia lagi mendengar
mendengar bicara penziarah yang berdiri di sisinya, dan baginda menjawab, "Salam si penziarah." Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata bahwa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Barang siapa menziarahi kuburku, wajiblah baginya mendapat syafaatku. Hadis riwayat Imam Ad-Darqutni, Imam Al-Baihaqi dan Imam Al-Bazzar radhiyallahu anhum ajma'in. Petikan tadi telah disunting dari kitab Al-Kaukabul Mudhi fi ziyarati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam An-Nabiyil Arabi, karya Fadilatu Syekh Abdul Qadir bin Muhammad Al-Madani radhiyallahu anhu. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti-personaliti Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Al-Quran adalah pelengkap kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya kepada nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga adalah mukjizat yang terbesar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menentang fahaman dan cara hidup Arab jahiliyah. Ia merupakan kitab yang menjelaskan hakikat agama Allah yang membawa manusia keluar daripada kesesatan kepada hidayah kebenaran. Bacalah Al-Quran. Dengannya kita akan dapat kefahaman dan seterusnya dapat kita amalkan agar kita berjaya di dunia dan di hari akhir. Bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Nur menerusi rancangan Tadabbur bersiaran setiap hari Jumaat jam 11.15 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Syafiq. Kita nak teruskan lagi bual bicara kita, rancangan ilmu kita, iaitu rancangan Tadabbur di setiap hari Jumaat ini. Salam Sayyidul Ayam, penghulu segala hari. Jom nak sama-sama bawakan pertemuan ini kepada anda. Boleh tonton sekarang di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM. Okay? Sama-sama juga kita boleh berinteraksi, like, komen, share lah banyak-banyak untuk kita sebar-sebarkan lagi kebaikan, manfaatnya ini kepada orang lain juga. Moga kita dapat saham pahala di situ, insyaAllah. Okay? Menerusi rancangan Tadabbur seperti biasa, jom kita nak sama-sama ikuti lagi perbincangan ilmu bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Noh yang dah pun ada di talian kita. Nak mengalu-alukan kehadiran doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, baik. Seadanya, macam biasa hari Jumaat kita nanti-nanti Dr. Samsul. Doktor okey ke di sana doktor semuanya? Jumpa lagi ya. Ya, betul. Hmm. Okey ke doktor di sana? Alhamdulillah semuanya okey. Syukur, semuanya syukur alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah macam mana biasa. Yelah kan, jadualnya salam bagi Jumaat kita. Betul. InsyaAllah semoga kita semua diberikan kemudahan, kelancaran sebaiknya kan doktor, untuk tugasan maupun apa sahaja aktiviti kita, insyaAllah. Doktor, jom kita nak sambung lagi menerusi surah kita. Nak sama-sama tadabbur. Jom sama-sama buka Quran cepat-cepat. Okey, dekat telefon pintar ke Quran yang kita ada ni, kita Al-Quran kan kat rumah tu. Boleh sama-sama buka, kita nak terus lagi dengan tadabbur kita surah Abasa ayat ke-21. Jom kita nak sama-sama dengarkan doktor. Ayo kita mulakan. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ala amma ba. Yang dimuliakan lagi dihormati DJ Syafiq sama dan juga kepada para pendengar pada akhirnya yang dihormati dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian di mana saja kita berada. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan bermanfaat dan Allah berikan kebaikan bersama, dan insyaAllah mudah-mudahan kita dapat untuk sentiasa beriltizam dengan Al-Quran dan mudah-mudahan hidup mati kita dengan Al-Quran, insyaAllah. Baik, kita akan baca daripada ayat 21 sampai insyaAllah sampai habis lah kot, nampak pendek saja ya. Baki daripada surah Abasa ini, kita baca dulu lah daripada ayat yang ke-21 sampai ke 30 dulu ya. Kita tengok macam mana. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Thumma amatahu fa aqbarah
ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ أَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا. Yang bermaksud, kemudian dia mematikan, lalu menguburkannya. Kemudian jika dia mahu, dia bangkitkannya semula. Sekali-kali jangan begitu. Manusia itu belum melaksanakan apa yang dia, yakni Allah perintahkan kepadanya. Maka hendaklah manusia itu memerhatikan makanannya. Kami yang telah mencurahkan air dengan melimpah ruah kepada langit. Kemudian kami membelah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami menumbuhkan biji-bijian dan anggur serta sayur-sayuran dan zaitun serta pohon kurma dan kebun-kebun yang subur. Baik. Jadi ini daripada ayat ke-1 sampai ayat yang ke-30. Ya. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa sesungguhnya Allah lah yang menghidupkan kita dan juga Allah lah yang mematikan kita. Nah, dalam hal ini sebenarnya daripada awal lagi tema surah Abasa ini adalah latar belakangnya nak mengajar kita untuk kita melihat dengan mata hati. Ya. Ya, bila mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang hanya melihat Abdullah bin Abi Maktum dalam keadaan yang buta itu, dalam keadaan yang kita katakan tidak sempurna di segi zahir, tapi di segi keimanannya, Abdullah bin Abi Maktum adalah merupakan orang yang cukup bernilai di sisi Allah Ta'ala. Jadi kalau kita nampak, itu adalah merupakan satu kita katakan penilaian ya, Allah Ta'ala nak ajar kita tentang bagaimana sesuatu perkara itu kita kena tengok dengan mata hati. Ya. Jadi disitulah sebenarnya Allah SWT nak memberitahu kepada kita kerana dengan mata hati itu, ya, sesungguhnya dia akan dipandu ya, dengan fitrah, dengan sesuatu bentuk yang membawa kita kepada kebaikan. Jadi, dalam hal ini, Allah menyatakan, sesungguhnya, kemudiannya Allah mematikan dan menguburkan. Hakikat, kematian kita ini hanya Allah Ta'ala saja yang tahu di mana kita itu mati, dan di manakah kubur kita. Hakikatnya hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Thumma idha sya'a ansyarah. Dan kemudian, jika dia mahu dibangkitkan, dia kita semula. Semua itu adalah ketetapan yang Allah Ta'ala berikan di atas takdir kita. Sebab itu, kalau kita nak menjadi seorang yang benar-benar beriman, di antaranya adalah kita kena menjaga keimanan kita terhadap qada dan qadar. Ya. Ya, bahawa apa pun yang berlaku pada kita, ya, di mana kita mati, kemudian macam mana kita dibangkitkan, ya, semuanya itu adalah ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sering kita ucapkan dan kita sebutkan, orang yang mati ini, dia akan dimatikan mengikut cara kehidupan dia. Ya. Ya. Kalau cara kehidupannya itu baik, maka dia pun dia akan dimatikan dalam keadaan yang baik, insyaAllah. Ya. Tiba kita baru ni contohnya yang meninggal di tragedi El Mina tu ya. Ada seorang ustaz yang hafaz Quran ya, walaupun dalam keadaan api yang sangat marah merepak ya, sampai membakar orang lain, tapi tidak membakar dirinya ya. Jasadnya tetap kukuh ya, tetap utuh ya, dan kemudian auratnya dijaga. Jadi ini semua adalah merupakan iktibar bagi kita yang hidup, bahawa sesungguhnya orang yang Allah pelihara itu tetap Allah akan peliharakan walaupun macam mana keadaan dia sekalipun. Ialah mati tetap akan mati, ketetapannya dah sampai, tapi cara matinya itu adalah merupakan cara mati yang terbaik ya, untuk dia. Jadi ini satu benda yang dapat kita lihat ya, sebagai satu akibat bahawa sesungguhnya semuanya itu di tangan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita serahkan diri kita pada Allah Ta'ala dalam kehidupan kita, insya Allah pengakhiran kita itu akan jadi baik. Dan kita minta minta apa ilah, imam minta apa ilah menyatakan, minta alam itu menyujahi. Ini ayat, Allah ila Allah fi bidayah.
menandakan kejayaan seorang itu di hujung perjalanannya adalah di awal-awalnya itu kita rujuk kepada Allah. Jadi kita kalau nak pengakhiran kita baik, waktu kita hidup ni lah kita kena perbaiki, kita kena isikan dengan ketakutan, kita kena isikan dengan kebaikan, supaya nanti bila kita meninggal dunia nanti Allah Ta'ala akan jaga kita, Allah Ta'ala akan berikan kebaikan kepada kita. Malah kita setakat itu saja, malah waktu itu orang-orang yang menyaksikan kematian kita juga akan juga juga mengatakan Masya Allah, mayat ini terlalu baik dalam keadaan yang amal, dalam keadaan yang membuat amal saleh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi satu benda yang perlu diperlihatkan, ini satu perkara yang kita kena betul-betul hati kita serahkan kepada Allah. Baik, jadi disitulah Allah menyatakan, Allah lah yang menghidupkan dia, Allah yang mematikan dia, Allah yang menguburkan dia, kemudian Allah Ta'ala juga lah nanti akan membangkitkannya, kan. Baik, kemudian disebutkan lama yaqdir ma amara, jangan sekali-kali begitu manusia itu belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Maksudnya kadang-kadang ada manusia yang mereka itu dia rasa mati itu lebih baik untuk dia, ya, dia rasa bahawa sesungguhnya menamatkan riwayat hidupnya itu adalah merupakan satu penyelesaian di atas masalah yang dihadapinya. Tapi Allah menyatakan tidak yang demikian, kerana banyak lagi perkara-perkara yang belum kita lakukan, khususnya tak cukup lagi kita nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi ada manusia yang begitu, kan, yang jenis apa-apa sikit-sikit dah berdiri, ya, sikit-sikit dah berdiri, sikit-sikit dia keras saja, dia nak telan ke tidur contohnya, kan. Jadi dalam hal ini ada orang yang macam tu, kan, dan gejala bunuh diri ini pada ayat akhir ini kita tengok bukan setakat orang yang non-Muslim saja, tapi sudah mula merebak ke dalam masyarakat umat Islam. Sedangkan kita tahu orang yang bunuh diri ini dosa dia besar, ya. Jadi kalau kita lihatkan benda ini dah menjadi satu perkara yang kita katakan meluas, ya, dalam masyarakat, ya, kes-kes bunuh diri ini. Kalau di barat itu kosa kita lah, kan, sebab kita beriman. Tapi kita pelik ni orang Islam ni, yang dia patutnya ada iman, ya, patutnya juga Allah, dia ada agama, dia ada Rasul, dan sepatutnya dia tidak akan rasa apa keseorangan. Sebenarnya kita ni orang Islam, jangan terikut dengan budaya orang-orang barat, ya, jangan terikut dengan apa yang dibuat oleh orang barat sana, kerana mereka tu memang tak ada agama, kan, dan tak ada iman. Bukanlah ada iman pada mereka itu, jadi mereka itu ikut saja fikiran dan juga akal, ada juga hawa nafsu mereka dalam menetapkan perkara. Kita orang yang beragama Islam, kita kena ada panduan kita di Al-Quran, Sunnah, ya, ada Allah, ada Rasul. Sebab itu kalau orang yang misal contohlah didatangkan dengan satu ujian yang cukup berat, kan, kalau dia tak mampu nak solat pun, paling tidak dia duduk sebentar, dia sebut nama Allah, ya, sebut nama Allah, 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 ya. Di situ nanti akan datang pada satu kekuatan yang sebenarnya. Itu ni kalau lemah, katakan, ya. Kadang-kadang, ialah kata-kata banyak, kadang-kadang kita ni masalah pun banyak juga, kan. Dah rasa macam tak mampu lagi kita nak berharapan dan kita nak menggalas akan tanggungjawab tu. Itu sebenarnya, ya, kita zikir kepada Allah Ta'ala. Jadi dengan zikir itu, dia akan menguatkan kita balik. Kan, dia menguatkan roh kita. Kita kena ingat, kita ni manusia, kita ada dua bentuk elemen kejadian ni. Satu bentuk zahir, jasad kita. Yang kedua bentuk roh kita, kan. Dua-dua ni perlu kita bagi makan. Kalau jasad lahir, kita makan dengan makanan-makanan yang kita makan lah. Nasi lemak ke, mie goreng ke, ataupun apa-apa makanan lah, kan. Roh kita juga diperlukan makanan. Roh kita juga perlukan vitamin, kan. Dan roh makanannya adalah zikrullah. Ya, roh makanannya adalah ketaatan kita kepada Allah. Ya. Jadi kadang-kadang kita tak seimbang, kita tak perasan pun roh kita punya terlalu kering dan kelaparan. Kita tengok jasad kita, Masya Allah, kan, kembam, gemuk, gedempol itu, kan. Kita rasa sehat dah zahir kita ini. Ya. Tetapi rupanya di dalam batin kita ni, rupanya masih tak makan lagi, ya, belum lagi disirami dengan makanan-makanan rohani yang menyebabkan akhirnya bila datang ujian, bila datang kekecewaan, bila datang apa yang kita namakan sebagai rasa berat dengan kehidupan, waktu tu kalau tak kuat roh dalam nak berdepan dengan perkara itu, nanti dia akan mengarah kepada benda-benda yang tak elok, benda-benda yang kita katakan tadi, sampai peringkat nak membunuh diri, nak meninggalkan akan tanggungjawab, ataupun kita kata apa, fed up,
kan, atau mungkin kita kata pension, kan. Sebenarnya istilah-istilah tu istilah-istilah yang tak berapa nak baik untuk rohani kita, yeah. Kan. Kalau kita kata sedap dengan hidup, contoh kan, kita kata macam boring dengan hidup kita, atau mungkin kita kata macam stres, kan. Sebenarnya itu semua perkataan-perkataan yang nak menunjukkan sebenarnya kita tak ada jalan keluar daripada apa yang kita hadapi. Dan Allah Taala memberikan kaedahnya, kan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Para siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah Taala akan memberikan kamu jalan keluar daripada jalan yang tak disangka-sangka. Jangan ingat itu rezeki dia, kan. Kadang-kadang masalah kita pun kita rasa macam tak boleh sangat nak kita berdepan, tak boleh sangat nak kita selesaikan. Maka jalannya usahakan takwa. Dan bila kita usahakan takwa, kita zikir kepada Allah Taala, paling tidak dia akan ada jalan. Dan paling tidak akan ada satu kekuatan yang timbul daripada dalam diri yang akan membawa kita kepada kebaikan. Kan? Nah, jadi ini yang penting untuk kita buat sebenarnya. Jadi Allah menyatakan dalam Al-Quran ini, janganlah kita ini menginginkan sesuatu kematian yang kita belum bersedia untuk berhadapan dengan ini. Allah mengatakan sekali-kali, jangan begitu, manusia itu perlu melaksanakan apa yang dia, iaitu Allah perintahkan kepadanya. Maka hendaklah manusia itu memerhatikan makanannya. Jadi Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala suruh kita itu untuk melihat makanannya. Kenapa Allah Ta'ala melihat, suruh melihat makanan? Ini ibarat yang kita katakan tadi, makanan itu pada zahir kita ni nampaklah makanan, tapi batin kita makanannya macam mana? Makanan hati itu bagaimana? Hari ini dah ke kita sudah membaca surah Kahfi contohnya, pagi-pagi Jumaat contohnya, kan? Sudahkah kita baca surah Kahfi awalnya 10, akhirnya 10, kan? Sudahkah kita isinya dengan zikrullah, kita isi dengan la ilaha illallah, kita isi dengan Allah salli ala sayyidina Muhammad, kita isi dengan astagfirullah al-azim, kan? Sebab dalam hidup kita ni sehari semalam jangan lupa ketiga perkara ni. Pertama zikrullah, itu la ilaha illallah. Jangan lupa selawat Allah salli ala sayyidina Muhammad, terutama hari Jumaat. Memang dilipat gandakan pahala salawat itu, ya. Dan yang ketiganya dengan istighfar, astagfirullahaladzim, 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 kan. Jadi Allah suruh kita perhatikan makanan kita. Kalau sudut zahirnya, Allah Ta'ala suruh kita tengok macam mana makanan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita tu. Kadang-kadang kita tak terfikir macam mana ikan yang mungkin sumbernya di Laut China Selatan, kan, kemudian dia punya tumbuh-tumbuhannya ataupun dia punya sayurnya mungkin daripada pergunungan tanah tinggi di Cameron Highland boleh bertemu di dalam pinggan kita itu, kan. Macam ibarat kata pepatah lah, kan, ikan di laut, asam di darat, akhirnya bertemu di dalam pelangi, kan. Begitu keadaannya. Allah Ta'ala suruh kita fikir. Tapi lebih dalam daripada itu, kalau kita ambil secara isyari, ya, secara tafsir sufi, ya, makanan itu juga Allah Ta'ala sebut bukan setakat makanan yang zahir, ya, makanan yang batin juga, kan, makanan yang kita katakan makanan roh itu, zikrullah, ma'rifatullah, cahaya, hidayah daripada Allah, itu pun kita kena, usahakan juga, sebab roh kita makan itu, kan, dan roh kita makan ilmu, dan akal kita makan ilmu, jadi semua itu adalah merupakan benda-benda yang perlu kita perhatikan, ya, jangan kita alpakan. Sebab kalau kita alpakan, nampak saja pada yang bentuk zahirnya, nanti zahir saja kita akan jaga, yang batinnya, makanan batin ni, kita tak jaga. Ya? Kita tidak ambil peduli. Yang menyebabkan akhirnya, kita akan rasa, kecewa bila didatangkan ujian. Kita akan rasa lemah, bila mana Allah uji kita. Jadi kekuatan dalaman ni, diperlukan apa? Diperlukan ilmu dan amal. Diperlukan ilmu dan amal. Dan ilmu sebagai panduan, amal tu yang kita katakan tadi paling tidak sudah tiga perkara. Satu zikrullah, yang kedua selawat, yang ketiganya istighfar. Paling tidak. Di samping jagalah yang fardu dengan sunat. Jadi ini penting, ya, untuk kita jaga dalam kehidupan kita. Sebab dia kadang-kadang dalam kehidupan kita ni, Syafiq, kan? Kita tak sedar. Sebenarnya Allah bayar cash kat itu. Kita tak sedar. Betul. Cuba kita satu hari, kan, cuba kita rasakan atau cuba kita buat, kan, jaga semayang betul-betul. Bermula daripada subuh tu sampai isyak. Kita cuba ambil awal waktu. Kan, subuh awal waktu, zuhur ni awal waktu, kan.
asalnya awal waktu maghrib, awal waktu isya, awal waktu kita ambil, awal-awal waktu kita jaga waktu semayang, insyaAllah dengan kita jaga semayang itu tengok urusan kita, Allah akan permudahkan. Sebab kata para ulama, jagalah akan solat kamu, nanti Allah akan permudahkan urusan dunia kamu. Kan? Kadang-kadang kita tak perasan bila kita lewat-lewatkan solat, tentunya kan. Bukan tak boleh nak lewatkan solat dalam arti kata pada pertengahan waktu tu, sebab ini isunya kita ada takwa versus dengan fatwa lah. Kalau kita katakan boleh je kalau segi fatwa tu pukul 4 nak semayang zuhur, boleh kan. Tapi di segi takwanya tu tak apa kena lah kan. Tapi kita cuba ambil jalan takwa dulu kan. Maksudnya kita jaga semayang kita ni, nanti kita akan nampak macam mana Allah Ta'ala akan jaga kita punya urusan dunia kita. Tapi kita cuba tengok nanti, kalau kita lewat-lewat akan semayang, kita akan dapat lihat sendiri dalam kehidupan kita, nanti ada benda yang kita nak, ada je benda Allah lewatkan. Kadang-kadang rezeki kita Allah lewatkan, kadang-kadang ada je benda yang Allah Ta'ala lewatkan. Ada je benda yang Allah Ta'ala bagi kehidupan kita tu agak tidak teratur kan. Malah kadang-kadang kita tak perasan kan, bila mana kita lewat dengan Allah Ta'ala ni kan, tak ada orang nak marah kita kan, tak ada orang nak marah kita, tak ada orang nak tegur kita. Tapi kadang-kadang jadi pada anak kita kan, bila kita suruh dia satu benda, dia lambat, dia tak mau kan. Kita suruh dia pergi mandi, dia malas. Kita suruh dia baca buku, dia malas. Yang menyebabkan kadang-kadang kita nak marah kan. Baik, anak kita bila dia lambat daripada menunaikan apa yang kita perintahkan, kita marah kan. Tapi kita melewatkan daripada apa yang Allah Ta'ala suruh beri kita, siapa nak marah? Jadi kat situlah kemudiannya nanti, sebenarnya itu teguran Allah Ta'ala pada kita. Kita tak sedar kan, kita tak perasan, rupanya itulah benda ni Allah bagi pada kita kan. Jadi ini kita kata melihat dengan mata hati tu kan, melihat dengan mata hati, bukan dengan mata kepala saja, bukan dengan ilmu saja, tapi kita akan tengok dengan mata hati. Jadi di situlah kalau kita lihatkan, Allah menyatakan pada kita untuk kita melihat semua apa yang ada dekat, perkara-perkara dekat kita, hatta kepada makanannya sekalipun kan. Allah kata lihatlah bagaimana makanan kamu ya. Dan dikatakan kamilah yang telah mencurahkan air dengan melimpah ruah daripada langit, kemudian kamilah yang membelah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu di sana kami menumbuhkan biji-bijian. Nah, semua nak kena tengok dengan kaca mata tauhid. Semua nak tengok dengan pandangan mata hati. Benda-benda ini semua benda yang biasa. Benda-benda yang biasa. Tetapi siapakah yang menghidupkan akan tumbuh-tumbuhan? Siapakah yang membawa rezeki kepada kita? Jadi kalau benda tu kita dapat faham, sebenarnya Allah nak beritahu apa? Siapa yang hidupkan kamu? Siapa yang memberi masalah kepada kamu yang kamu rasa susah sangat? Sebenarnya semua Allah. Hakikatnya semua Allah yang memberikan kebaikan kepada kita, yang memberikan kepada kita masalah, yang memberikan kita ujian, semuanya Allah. Kan? Jadi, dalam kita memahami pandangan tauhid ni, bila mana kita tahu bahawa Allah lah yang telah memberikan kepada kita segala-galanya, kita tahu ya Allah jugalah yang akan menyelesaikan segala perkara. Kembalilah kita kepada Allah. Serahkanlah diri kita kepada Allah. Maka di situlah kemudian nanti Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar untuk kita. Itu dia. Jadi di sinilah disebutkan Allah Ta'ala menumbuhkan biji-bijiannya, Allah menumbuhkan anggur, sayur-sayuran, zaitun dan pokok kurma, dan juga kubun-kubun yang subur. Dan ini adalah merupakan tanda kebesaran Allah, tanda wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang sepatutnya kalau orang yang ada mata hati, dia akan nampak semuanya nikmat yang tak terhingga daripada Allah. Tengok sekeliling kan, kita, kan? Bersyukur tengok sekeliling kita ni. Tengok sekeliling kita je. Cuba Syafiq pagi-pagi bangun, tiba-tiba tak boleh nampak buta. Allahuakbar. Kan? Kosong. Yang selama ni kita biasa tengok dengan mata kita, tiba-tiba satu pagi kita bangkit buta. Kan? Allah. Macam mana kita rasa? Sebab tu ada pepatah yang mengatakan nikmat ni dia hanya akan dapat dirasai apabila dia hilang dari kita. Kalau dia ada bersama kita, kita tak rasa tu nikmat. Tangan kita, pandangan kita, apa yang ada dekat-dekat kita ni, kita tak rasa nikmat. Tapi bila dah hilang dari kita, barulah kita rasa
nikmat. Dan nikmat itu yang patutnya kita kena syukur, ya. Jadi Allah menyatakan ini semuanya daripada Allah, ya. Kemudian ayat yang ke-31, Allah menyatakan wafatihatu wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sahah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa bani wa sahibatihi wa bani li kulli mri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alayha ghabarah tarhaquha qatarah tarqahuha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Baik. Seterusnya daripada ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-42, Allah menyatakan, dan juga buah-buahan serta rumput-rumput. Semua itu adalah untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Maka, apabila datang suara yang memekakkan, iaitu tiupan sangkakala yang kedua, maka pada hari itu manusia lari daripada saudaranya, dan daripada ibu dan bapanya, dan daripada isteri dan anak-anaknya, serta daripada orang dan setiap orang daripada mereka pada hari itu mempunyai urusan yang tidak berhenti, yang tidak terhenti. Pada hari berkenaan ada wajah-wajah yang berseri, tertawa dan riang gembira. Dan pada hari itu juga ada pula wajah-wajah yang diliputi debu suram, diliputi dengan kegelapan, yang ditimpukan dengan kehinaan dan kesusahan. Maka mereka itu, mereka itulah orang-orang yang kafir lagi dahan. Jadi sementara Allah bagi nikmat kat dunia ni, kita kena syukur, ya. Kita kena menganggap dia itu sebagai satu pemberian daripada Allah, yang dengannya itu kita dapat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Kerana sesungguhnya kalau kita tak syukur di dunia pada hari ini, nanti akan datang satu ketika bila mana kita itu nanti di hari akhirat kita akan berdepan dengan kiamat. Kita akan berdepan dengan hari kebangkitan. Yang mana waktu tu dikatakan anak dan ayah tidak akan dapat untuk bersama lagi. Malah dikatakan tadi, lari, ya. Lari daripada ibu, lari daripada ibu dan bapanya. Pada hari itu manusia lari daripada saudara-saudaranya. Dia lari daripada isteri dan anak-anaknya. Dan setiap kita itu di waktu itu menanggung amal kita masing-masing. Ya. Maka di sinilah kalau kita lihatkan satu peringatan yang Allah Ta'ala nyatakan, kalau kita nak bersama nanti, tak lari nanti di hari akhirat, kita bersamalah membangunkan agama di dunia pada hari ini. Bersamalah kita ni membangunkan akan iman kita di dunia. InsyaAllah nanti di hari akhirat, bukan kita lari daripada saudara-saudara kita, malah mungkin kita akan menyelamatkan lagi saudara-saudara kita daripada kebinasaan dan juga kita katakan huruf hari yang sangat dahsyat itu. Sebab akan ada nanti orang-orang yang kalau tahfiz, orang yang hafiz Quran, dia ada syafaat untuk selamatkan keluarga dia. Allah. Kan, kalau orang yang dikatakan ulama, wali Allah, dia ada cara dia untuk menyelamatkan orang yang dekat dengan dia. Maka di situlah sebenarnya satu perkara yang Allah nak menyatakan pada hari tersebut, maka waktu itu ada wajah-wajah yang gembira, yang ria, itulah wajah orang beriman. Sedangkan di waktu itu juga akan ada wajah-wajah orang yang muram, durja, yang itulah golongan orang kafir dan berhakir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itu, untuk kita berbahagia di hari akhirat, hendaklah kita mulakan di dunia. Maka hendaklah kita bijak sana dan bijak sini. Kita kata bijak sana, bijak di sana lah. Dan kita mulakan kita punya kebijaksanaan itu di dunia atau di sini, insyaAllah. Jadi secara keseluruhannya, surah Al-Baqarah ini dia mengajak kita untuk memperdalamkan pandangan kita sampai ke peringkat mata hati, ya. Sampai kita melihat bukan setakat benda yang lahir, bukan setakat makanan kita, tapi apa yang akan menjadi kebahagiaan kita di hari akhirat kelak, ya. Bukan setakat benda-benda yang zahir, tapi benda-benda yang batin, yang dengan itu kita akan dapat petunjuk bahawa sesungguhnya kehidupan ini tidak hanya berhenti di dunia sahaja, tetapi kita akan sambung nanti dan akan berterusan nanti sehinggalah sampai ke akhirat, ya. Jadi mudah-mudahanlah kita termasuk dalam wujuhu yawma idzin musfirah, ya, dhahikatun mustabsyirah, ya. Dan kita berharap wajah kita itu akan bercahaya-cahaya, berseri-seri
dan dalam keadaan tertawa dan rasa gembira untuk kita bersama dengan diri kita, keluarga kita dan orang yang kita tersayang nanti di hari akhirat. Biarlah bahagia kita itu membawa ke jannah, kan, bawa kepada rahmat Allah Subhanahu Wataala. Dan mudah-mudahan janganlah Allah Taala menjadikan kita dengan wajah-wajah yang hitam legam dan gelap cerita, dan di waktu itu muram gurja yang ditutupi dengan debu di atasnya, kerana itulah wajah-wajah golongan orang-orang yang kafir dan derhaka. Na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi saya rasa itu saja yang dapat kita berkongsi dengan para penonton kita, para pendengar kita terhadap surah Abasa ini. Jadi kesimpulannya, tajamkan mata hati, kenali diri untuk kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. MasyaAllah. Saya serahkan kembali kepada Syafiq. MasyaAllah Doktor. Satu persatu sebenarnya kalau kita dengar ayat ini, sungguh menginsafkan kita, mengingatkan kita ini kepada kejadian-kejadian dan juga apa sahaja yang Allah wujudkan atas muka bumi dan juga akhirat, alam akhirat nanti adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sehalus-halus zarah sehinggalah sebesar-besar objek benda, kan, semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah Doktor, banyak perkara yang kita boleh belajar dalam surah ini. Jom sama-sama kita teruskan membaca Al-Quran ini, tambah-tambah kita dapat tadabbur sama-sama. Selepas ini pun boleh lagi buka, bukan kata saja dekat rancangan Radio IKIM ni saja, kan Doktor. Kita harapkan terus kita buka tadabbur ini bersama dengan keluarga dekat rumah tu, kan. Ambil masa seketika waktu maghrib tu, selepas maghrib tu buka sekejap, setengah jam jalan, yang kita ceritakan kehebatan-kehebatan Quran. Betul-betul usrah, kita buat sama-sama dengan ahli keluarga kita. Terima kasih Doktor atas perkongsian ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk perkongsian akan datang pula. Kita akan teruskan lagi untuk buka tadabbur surah lain pula untuk kita belajar sama-sama nanti, insyaAllah Doktor. Okey Doktor, semoga baik-baik di sana untuk Doktor dan dipermudahkan segala urusan. Assalamualaikum Doktor, jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang terus ikuti Bual Bicara menerusi rancangan tadabbur ini, dan untuk anda teruskan setia bersama kami sebab banyak lagi perkongsian selepas ini. Pastikan anda terus berada juga di platform media sosial, like, comment, share banyak-banyak di situ untuk dapat lagi manfaatnya bersama-sama. Okey? Kekal di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Carta Nasyid IKIM bersama saya Erwan Johari setiap Sabtu 10 pagi dan ulangannya setiap Ahad 9 malam menampilkan lagu-lagu popular, lagi terbaik dan info-info terkini artis nasyid kesayangan anda. Jangan lupa teruskan mengundi di www.ikim.my/carta-nasyid-ikim. Semestinya di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Ku tak sanggup tahan buat selamanya, yeah. Sebaiknya aku mempunyai rencana, dan aku sedia, aku rela melukakan segalanya, dan aku sudah berubah, yeah. Yeah.
rasmi untuk Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia pada tahun ini kerana reka bentuk logo ini yang berteraskan Malaysia Madani dan menghasilkan corak simbolik tangan yang sedang diangkat untuk melafazkan ikrar rukun negara. Logo ini mengandungi warna-warna asas Jalur Gemilang yang bertepatan dengan maksud tema yang dipilih pada tahun ini. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Saleh atau nama sebenarnya Datu Mat Saleh merupakan pejuang Sabah yang terkenal dalam memberi tentangan yang hebat kepada penjajahan Inggeris di Sabah. Detik perjuangan Datu Mat Saleh menentang pencerobohan dan keganasan Kompani Hindia Timur Inggeris bermula pada bulan Julai 1897. Dalam masa pertempuran itu, Mat Saleh yang telah mengetuai pemberontakan selama 6 tahun menemui ajalnya pada 31 Januari 1900. Pada pandangan British, Mat Saleh dianggap sebagai seorang pemberontak. Tetapi bagi rakyat tempatan, dia ialah pejuang kemerdekaan dan seorang pahlawan. Selamat menyambut kemerdekaan. Temukan pelbagai informasi terkini, teruskan bersama kami di Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum orang Kuantan. Jangan lepaskan peluang keemasan untuk dapatkan buku-buku terbitan IKIM. Pelbagai tajuk terbitan IKIM yang boleh anda dapatkan sempena Pesta Buku Pahang bermula 21 hingga 27 Ogos 2023 di Leroy Ash Enterprise Sendirian Berhad nombor 65 bertempat di Dewan Majlis Bandaraya Kuantan bermula 10 pagi hingga 10 malam. Masuk adalah percuma. Ingat, jangan lepaskan peluang ini sementara masih ada. Mak, Ana teringin sangat nak pergi umrah. Tapi barang semua belum beli lagi. Tak tahu nak beli dekat mana. Mak pernah dengar, Nur Syahadah Enterprise menyediakan kelengkapan barangan haji dan umrah dengan harga yang berpatutan. Kamu boleh terus WhatsApp atau hubungi saja di talian 011-2624-5113. 011-2624-5113 untuk keterangan lanjut. Ingat NSE, ingat kemara suci. Dapatkan tawaran istimewa produk dan perkhidmatan pelancongan mesra Muslim di Malaysia sempena Islamic Tourism Month dari 21 Ogos hingga 17 September dan menangi hadiah-hadiah menarik dengan menyertai Islamic Tourism Month TikTok Challenge. Untuk maklumat lanjut, layari www.itm2023.itc.gov.my. Islamic Tourism Month 2023 dianjurkan oleh Islamic Tourism Center. Ayo sertai kempen jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Bicara bermanfaat, berbagai segmen, rancang dakwah setiap hari, lagu-lagu Islam sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 101. IKIM, Inspirasi Inforia Islami.